Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la munafa fi ulumi fi darin amin. Wa innama dan hanya sanya ya juzu boleh al-qardu minjam. Maksudnya beri pinjaman min ahli tabarru'in, daripada ahli sukarela. Jadi yang minjemin itu mesti seorang ahli sukarela. Jadi kalau bukan duit dia, enggak boleh dia pinjamin. Dia menjadi wali, duit seseorang dia yang pegang, itu enggak boleh dia pinjamin. Kecuali memang sangat darurat sekali ya. Panitia masjid megang duit kotak amal, enggak boleh orang minjam sama dia. Main arisan, dia yang pegang duit, enggak boleh itu duit dipinjamin. Kenapa? Karena dia bukan ahli tabarru. Fima yuslamu fihi. Kemudian barang yang bisa dipinjamin adalah pada sesuatu yang bisa dijual, ya, beli salam. Pada sesuatu yang bisa dijual beli salam. Pada sesuatu yang bisa dijual beli pesanan. Min hayawanin, daripada hewan. Hewan bisa dijual beli pesan. Ya. Wa ghairihi, dan lainnya. Walau naqdan, sekalipun naqdan, emas perak. Maghsusan, yang tidak murni. Ini ada dua syarat berarti ini ya. Ada dua pembicaraan syarat orang yang minjemin. Yang pertama harus ahli tabarru. Yang kedua syarat barang yang dipinjemin mesti sesuatu yang dapat bisa dijual beli salam. Naam iya ya juzu qardul khubzi wal ajini wal khamiri al hamidi. Iya boleh minjem roti. Ngutang roti, ngutang roti boleh ya. Dan adonan roti dan ragi yang asam, ragi pemasam untuk ngasemin di roti. La ru'bati, tidak ru'bah alal aujahi, atas kaul yang lebih kuat. Ru'bah apa? Wa hiya khamiratu labanin hamidin tulqa alal labani liyaruba. Dia adalah ragi susu yang asam yang dibubuhkan kepada susu supaya menjadi kental. Jadi susunya supaya kental. Namanya rubah. Likhtilafi hamudatiha, karena berbeda-beda ya, bermacam-macam maksudnya. Ya, kadar ya, kadar masamnya, kadar asamnya. Al maksudati, yang dimaksudkan. Semakin banyak ya semakin asam. Walau qala akritni asyaratan atau asyaratan, jikalau dia berkata pinjamkan olehmu kepadaku akan 10.
10. Faqala, lalu ia berkata. Ya, ini kata yang minjem begitu, yang mau minjem. Pinjamkan kepadaku 10. Faqala, lalu berkata yang minjemin. Khuzha min fulanin. Ambil olehmu akan dia dari si fulan. Bahasanya ambil. Ambil olehmu daripada si fulan. Ya. Fa in kanat lahu tahta yadihi jaza wa illa fa huwa wakilun fi qabdiha. Fa in kanat, maka jika ada, ya. Maka jika ada 10 itu lahu miliknya, tahta yadi, di bawah tangannya, jaza boleh. Ya. Di bawah tangannya maksudnya di bawah kuasanya. Di bawah kuasanya. Ya, di bawah kuasanya. Jadi kata si mukrit, ya, kata si yang minjamin, ya, ambil olehmu daripada si fulan, ambil. Maka jika dia itu berada, maka jika, ya, 10 itu, yang 10 itu miliknya berada di bawah kekuasaannya, boleh. Umpama dia nitipin uang 10.000 umpama, atau 10 juta dia titipin, ambil nama dia, ambil lah, ya tinggal ngambil doang. Wa illa, dan jika enggak, ya, ya, jika enggak, jadi bukan titipan, bukan wadiah, tapi dalam tanggungannya umpama, utang umpama, fahuwa wakilun, maka dia adalah wakil. Jadi dia ngambilnya sebagai wakil, fi qabdiha, di dalam ya, menerimanya, serah terimanya. Jadi dia wakil berarti. Maka kalau seperti ini, fala buddha minta jadi di qardiha. Enggak boleh enggak daripada memperbaharui utangnya. Ya. Jadi ambil dulu dia sama orang, lalu diserahkan lagi kepada yang punya, lalu ngomong lagi, saya pinjam uangmu 10 umpama. Wa yamtani'u 'ala waliyyin qardu mali maulihi bila daruratin. Dan tercegah, wa yamtani'u 'ala waliyyin, atas seorang wali, qardu malin, ah, fa'ilnya, oleh, yamtani'u, oleh minjam harta maulihi, orang yang diwalikannya. Bila daruratin, tanpa darurat, ya ini yang tadi nih. Ya. Tanpa darurat. Jadi karena apa tadi, syarat daripada orang yang memberi utang adalah, ya, syaratnya orang yang memberi utang itu tabarruk, sukarela. Artinya punya dia, dia yang punya dia, dan dia ikhlas beri, beri. Nah kalau punya orang kan belum tentu ikhlas. Ini punya orang. Dengan tanpa darurat, jadi kalau darurat nggak apa-apa. Ya juzulil qadi ikradu mahalil ma'juri alaih bila daruratin likasrati asgalihi. Ya juzu, boleh lil qadi bagi hakim ikradu meminjamkan malil ma'juri alai. Nah, kalau hakim boleh harta orang yang diempuknya, ma'jur alai, harta orang yang dirawatnya, bila daruratin, tanpa darurat boleh kalau hakim. Tapi sebaiknya sih jangan, ya. Kenapa ya? Ya, tapi ada syaratnya nanti. Orang minjem namanya, gantinya enggak tahu. Likasrati asgali, kenapa? Karena banyak kesibukan
hakim. In kanal muqtaridu aminan musiran. Itu pun boleh jika ada orang yang minjem itu, orang yang pegang amanah, orang yang dapat dipercaya, lagi orang yang muda, orang yang kaya. Ya. Maksudnya orang yang kaya ya, minjam gitu ya. Orang terpercaya nih. Ya kalau orang terpercaya enggak apa-apa. Ya sebaiknya sih janganlah. Jangan dikasih pinjam. Ya. Panitia masjid ada orang meminjam duit, oke. Tromol masjid, janganlah, jangan dikasih. Ya. Jangan dikasih. Kita pakai yang dasarnya itu awalnya. Syarat daripada orang yang minjam adalah, yang minjemin adalah harus yang ahli tabarru. Yang pegang, orang yang main apa? Main engkuan, main arisan. Ya, orang main arisan. Kan suka dipinjam tuh orang tuh. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia bukan ahli tabarru. Jadi walaupun darurat sebaiknya jangan, enggak usah. Apalagi zaman sekarang nih, waduh, minjam doang. Mulangin enggak mau. Minjam doang. Ya, ditagih. Ya. Maranji ya ditagih. Wa malaka muqtaridun biqabdin, dan memiliki oleh orang yang minjam dengan menerima. Bi'izni muqridin, dengan izin orang yang memberikan pinjaman, memberikan utang. Wa illam yatasarraf fihi kal mauhubi, sekalipun dia belum menggunakan padanya, belum mendaya gunakan padanya, udah dipinjam duluan. Kal mauhubi, seperti yang dihibahkan. Boleh digunakan sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Boleh pakai ya, boleh pakai. Tapi jangan melebihi itu. Kalau hibah mah ya boleh. Udah apa juga boleh kalau dibagi. Men sebaiknya kalau kita boleh dibagi sama orang, jagain. Jangan udah dibagi ya, kita jagain yang kagak benar. Udah dibagi kita jagain yang kagak benar. Jadi kalau kita dibagi, umpama apa, dibagi sajadah sama guru, jagain sajadahnya. Istimewa, enggak semua orang dibagi sajadah sama guru, umpama. Jagain tuh sajadah. Istimewa tuh, insyaallah tuh barokah. Insyaallah. Dibagi pulpen, jagain, dibagi buku, dibagi kitab umpama sama guru, masyaallah. Itu istimewa, dibagi tasbih umpama, istimewa, guru yang bagi. Umpama apa saja, siapa saja yang beri, kita jagain. Kamu beri seseorang lalu dijagain, dipakai, dijagain, senang gak kira-kira? Senang. Kalau nggak dipakai besok mau bagi lagi apa kagak? Kagak. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami, wal auja'u, Pak, kaul yang paling kuat fin nukuti, ya, pada bingkisan, al muqtadi, yang biasa, fil afrahi, pada pesta, annahu hibatun, bahwasanya itu hibah, la qardun, bukan pinjaman, bukan utang. Ini kondangan, ya, bawain buket, ya. Iya. Itu namanya apa?
hibah. Wa ini ta'da raddu misli, sekalipun sudah biasa mengembalikan yang sepertinya. Sudah kali pun sudah biasa di kampung itu kembaliin. Sekalipun sudah biasa sekampung itu kembaliin. Mulangin bahasa kita. Tapi orang kita kalau memang begini hukum, tapi orang kita marah kalau nggak dipulangin sama. Gitu ya. Ulangan 100 ribu, dibalas 20 ribu. Waduh. Ngambek. Lagi pesta dibawain beras 4 karung. Lagi dia pesta nggak dibawain sama sekali. Atau dibawain satu doang. Ngamuk. Makanya kita kalau beri seseorang, biar ikhlas. Jangan ngarepin kembali. Mengasihi orang itu biar ikhlas. Pahala yang Allah berikan lebih besar daripada balasan orang. Barang yang seperti barang yang kita beri. Walau anfaqa ala akhihi rasyidi wa iyalihi sinina wa wasakitun la yarji'u bihi alal awjahi. Walau anfaqa, jikalau dia menafkahkan ala akhihi rasyidi, kepada saudaranya yang ya cerdas, yang pintar, yang normal, bisa juga begitu. Dia berikan saudaranya, dia berinfak kepada saudaranya yang normal, wa iyal dan keluarganya, sinin beberapa tahun. Jadi dia kasih duit terus sama saudaranya. Saudaranya pintar, saudaranya normal, bukan orang kurang, bukan normal, 100% normal. Dikasih terus lagi bagi duit, bagi duit, bagi duit, bagi duit, bagi duit, bagi duit. Wahwa sakitun, dia dibagi duit diam aja. Ya orang bagi ambil, ya. La yarji'u bihi 'alal awjahi. Ya. Maka tidak boleh ia menuntut ganti atas kaul yang lebih kuat. Enggak boleh menuntut ganti. Ya. Enggak boleh menuntut ganti, narik lagi, yarji'u menarik kembali untuk ganti, enggak boleh. Ya. Lagi memang biasanya kita ngasih aja, ngasih. Kadang bukan itu, bukan untuk ganti. Ya, apa? Kadang nyebut-nyebut. Lu tuh dulu. Ya, lu dulu. Kalau gua kagak bagi duit lu. Kagak makan lu. Biasanya begitu balik ya. Utang sih kagak kayaknya ya. Wallahu a'lam bishawab.